kali tidak lain tidak bukan pasca perjanjian Hudaibiyah. Bukti sejarahnya lengkap, artefaknya lengkap. Bahkan sahabat Nabi ada yang wafatnya di Indonesia. Dialah keluarga Ibnu Mas'ud yang tiba di Kabilah Thayyib, Kabilah Ta'ce, orang kita sebutnya Aceh. Kabilah Toji, Kabilah Ta'ji, Kabilah Aceh itu 635 sudah tiba di Indonesia. 635. Jadi kalau ada aku bilang tadi abad ke-7 Hijriah, ya, abad ke-13 Masehi, tidak, itu 1400. Ya, ini kan abad ke-13 kan 1400. Itulah masa perdagangan Gujarat dari India. Abad ke-7-nya bukan Masehi, abad ke-7 Hijriah, bukan ke-7 Hijriah, Masehi. Jadi awal mula kerasulan, Rasulullah wafat itu tahun 12, tahun 13, tahun 14 Abu Bakar wafat, tahun 15, tahun 16 Hijriah sudah masuk ke Indonesia. Hanya 3 tahun setelah Rasulullah wafat, atau tahun 635. Rasulullah wafat tahun 632. Sudah tiba di Indonesia. Maka dari itu, di tahun 2024 yang akan datang, anak-anakku tolong perhatikan, di tahun 2024 yang akan datang, doakan kurikulumnya itu akan berubah semua ketika saya menjadi Menteri Pendidikan. Doakan insya Allah akan saya kunjungi sebagai Menteri Pendidikan. Yang pertama kali adalah sekolah ini. Doa anak-anaknya kabul ini. Ya, Ibu, Bu Guru, Bu Guru, Bu Guru. Ah gitu, Bu Guru gini. Ajarkan anak-anakmu itu mau beda dengan kurikulum biar berani. Masa bodoh mau disalahin kayak nggak apa-apa, salah di dunia yang penting jangan salah di akhirat. Kebenaran ini mesti diungkap. Dan Presiden Jokowi sudah menyebut itu loh. Presiden Jokowi pada tanggal bulan September tahun 2016 itu mengajak orang-orang yang sudah konferensi OKI, organisasi konferensi. Ini Bu Anissa ya? Ya Allah. Bu Anissa kan? Lupa sama saya? Saya tahu namanya Bu Anissa. Oh, ada saya baru lihat, saya nggak lihat tadi. Anissanya banyak. Oh, ada Bu Anissa juga di sini. Oh iya, itu ada Bu Gaya tuh. Ada Bu Romlah juga. Ada Bu Kokom juga di belakang. Mesti nih, harus meneruskan sejarah ini. Maka dengan acara ini adalah acara yang sangat berbahagia buat saya, memberi kesempatan langsung kepada anak didik, wabil khusus kepada guru-gurunya untuk menyampaikan kebenaran itu. Presiden Jokowi waktu datang organisasi konferensi Islam di Bandung sudah mengakui itu dan mengajak para wakil dari negara-negara Islam mengunjungi makam tinggi di Desa Barus. Desa Barus di mana? Desa Barus di mana? Sibolga. Sibolga di mana? Medan. Ah, hadiah buat Bu Guru, hadiah buat Bu Guru. Malu ah. Oke. Hadiahnya handphone, handphone kasih aja. Kasih aja handphonenya. Kamu punya masalah. Kasih atuh, hadiah handphone dari guru. Ya, jadi Islam pertama kali setelah perjanjian Hudaibiyah, semua sahabat Nabi itu berpencar. Ya iyalah. Pikir dong. Yang bilang gak mau dong dapat hadiah. Dua aja ya. Ya. Hadiah tabok. Enggak begini. Emang ada satu sahabat Nabi yang membangkang? Tidak ada. Semua sahabat Nabi mulia.
Semua sahabat Nabi hebat dan sahabat Nabi itu berpencar ketika Rasulullah SAW menyampaikan balighu ani walau ayah. Sampaikan. Ini ngajinya bukan cuma pakai bahasa Arab, bukan cuma nahwu shorof, pakai mantik bayan, balago, pakai mantik, pakai logika.